kita gak mau sampai ambruk pun kita gak apa, ya kan? Ah, bukan apa. Masa kita udah susah, udah mau apa, mau kasih duit lagi, kan gak masuk akal peraturan dari mana. Kalau bintang apa ya? Bukan rehab, Pak. Kalau rehab, ketok semua, kita ya, harus minta izin. Iya, bukan memang. Kita sama-sama baik, kalau untuk apa ya kita toleransi lah. Ya ini udah bantu lah. Kita aja mau dapat uang cepek pun susah. Jual Indomie sebungkus cepek 200-300. Ini semampu kita, seikhlas saya. Sampai bapak bilang untuk apa, ya udah. Ibu tambahlah 10.000, lepas kami untuk 10.000. Oh, nggak bisa lah, Pak. Aku aja pun belum dapat kiriman. Lain kali kalau ada rezeki, ya. Kerjanya ya, pandur mana? Tukang-tukangnya lah, Bu. Nggak ada tukang-tukang, ya kita panggil aja. Tukang pun bantu. Nggak bilang harga ibu punya. Ngasih, Pak? Ibu berapa, Bu? 10.000. Macam mana, Ibu? Bukan macam anak-anak, ini kan kita pribadi kasih. Nanti gimana? Entah peraturan dari mana. A few moments later. Kami minta maaf kepada Bu Eti dan kami berjanji bahwa akan melakukan pungli lagi pemerasan. Dan kami sudah jerah karena kami sudah ditindak sama pihak polisian Polsek Bandaraya. Iya.